lagi sama aku Farah. Nah, hari ini aku ada di mana kira-kira? Ya, aku ada di kebun binatang. Nah, boleh lihat tuh. Lihat. Nah, aku ada di kebun binatang, guys. Mau tahu keseruan aku ada di kebun binatang? Tapi sebelum itu, aku mau kenalin dulu sama kalian bahwa aku kebun binatang ini nggak sendiri. Nah, aku itu bersama dan sama adik aku, Sasa. Kamu gelap deh, ini gak dikenalin orang. Kumbungan. Burung pelikan, nah itu dia. Tuh. Ada monyet kan? Monyetnya pengen bawa anak ya? Itu mereka di atas. Mereka di atas, guys. Guys, kayaknya nggak nampak itu, guys. Nah guys, di sini terdapat banyak macam jenis rusa. Nah, ini salah satu rusa Jawa, lucu banget ya guys. Halo. Selamat datang. Halo.
bisa cakep, Kak. Dia bisa cakep. Halo, mana Abang? Halo. 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 Mana dia? Tuh. Mana belum head? Nah, ini burung pokfai, guys. Lihat, guys. Dia kelihatan matanya tuh kayak kelihatan mata panda. Ini burungnya kurang tidur, guys. Itu burung jalak tunggir merah. Tunggir. Tunggir. Tunggir merah. Rasaku dia kurang. Kelihatan ya burungnya. Lihat ya. Lucu banget. Tapi tunggu. Tapi tunggu, guys. Siapa yang belum punya jodoh? Kalian mau lihat burung aja punya jodoh, guys. Kalian tuh harus punya. Burung aja berdua-duaan. Tuh, aduh. Gua ngamak. Lihat, guys. Mereka mau pasangan, romantis banget. Nah. Mereka mau pasangan, guys. Lucu banget ya. Kasih tebakan buat kalian. Burung apa yang kaya raya? Jawab. Di kameramen, burung-burung apa yang paling kaya? Cepat. Burung banyak duit. Salah. Burung Abang. Salah. Beli bis. Burung aja bisa beli bis. Wow. Bis. Kok kalatio, pakatnya. Lucu ya burungnya. It's later. Satu tuh. Nah, guys, lihat tuh. Tuh satu cantik banget. Sekarang kita menuju binatang berbadan besar nih ya, guys. Aku dulu tunjukin sama kalian, guys, binatang besar itu seperti apa di Afrika. Ini dia, guys. Itu nah tuh. Struktur kerangka buaya ya, guys. Nah, di mana tuh ada penjelasannya di sini lengkap. Ya, jadi kita tuh selain apa namanya? Selain kita jalan-jalan, tapi di sini kita tuh bisa mengasah pengetahuan kita tentang binatang, terutama khususnya untuk anak-anak ya, guys. Nah, ini cocok banget liburan. Ya, murah tapi pengetahuan tuh luas tahu. Luas banget. Nah. Guys, lihat itu noh. Besar banget buayanya. Nah, guys, ini panduan dari buaya apa yang masih terdapat di Indonesia. Nah, antara lain tuh buaya irian, buaya siam, buaya sanjang. Hai,
buaya-buaya apa yang dibenci wanita? Buaya-buaya apa yang dibenci wanita? Ayo, buaya darah. Guys, kalau mau dia bergerak, ayo lompat ke situ bergerak. Guys, dia tidur. Guys, hai buaya, buaya darat. Buaya darat kamu. Kamu mah buaya darat tahu. Udah. Satu kebun buaya, kebun buaya. Sarang buaya atau kandang buaya. Nah, sekarang di sini kita lihat yang paling ditakuti banget orang. Ya. Apalagi aku takut banget, guys. Terus kamu lihat ke sana. Ular ya. Sebelumnya kita cuma pernah lihat itu tikus itu kan kecil ya. Nah, ini kita lihat tikus itu besar banget. Dan coba lagi. Ada berapa biji di sini? Biji, Neng. Biji kayak buah. Ada berapa ekor gitu? Okay. Ini ada juga tikus lucu banget. Siapa namanya, Kak? Siapa? Yang di kombot itu. Siapa ya? Sandy. Hai Sandy. Ini Sandy. Kombatnya gak ada. Kita udah melihat ya apa-apa hewan-hewan apa aja yang ada di kebun binatang. Nah, di sini itu tidak diperbolehkan pengunjung memberi makan sembarangan kepada satwa-satwa yang ada di perkebunan. Kenapa? Karena kita perlu menjaga karena biar satwa-satwa itu tidak mendapatkan penyakit, diabetes, dan hal yang penting plastik tidak bisa dimakan oleh satwa-satwa itu. Maka kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita, guys. Oke? Jauhi plastik. Oke. Ya. Di mana saja pun kita tuh wajib yang namanya menjaga kebersihan. Nah, contoh jangan seperti ini, guys. Itu sampah berserakan tuh sangat tidak baik ya, guys. Kalau di tempat-tempat seperti ini tuh kita harus membuang sampah ya, plastik jangan buang sembarangan, dibuang ke tempatnya. Karena di perkebunan ini ada di apa namanya? Disediakan tempat sampah. Jadi untuk semuanya kita jaga kelestarian. Thank you.
gimana rasanya ke kebun binatang kah? Enak, menyenangkan. Menyenangkan? Tahu pengalaman. Pengalamannya tentang apa? Kasih tahu dong sama teman-temannya di luar sana biar liburan itu lebih bagus ke tempat yang kita mendapatkan ilmu. Oh, oke. Okay. Liburan sambil belajar. Oke, okay, mantap. Ya, perjalanan kita udah keliling-keliling kebun binatang. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua, dan kalau ada kata yang salah mohon maaf guys. Nah, untuk keseruan selanjutnya tonton aja terus video aku, dan videonya jangan lupa di like dan subscribe. Oke, okay, thank you. Terima kasih. Sasa. Nah.